derajat, tapi gagal tadi. Pencinta sepak bola tanah air sempat dibuat heboh dengan kabar pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh yang mengalami gegar otak usai membela klubnya, KV Mechelen pada Sabtu tanggal 23 September tahun 2023 lalu. Namun, dengan tegas Sandy Walsh membantah kabar tersebut dan memastikan dirinya baik-baik saja. Sandy Walsh bahkan mengaku sudah mulai latihan. Ia pun berterima kasih karena banyak pihak yang khawatir akan cederanya. Tapi ia memastikan kini kondisinya baik-baik saja. Hai Sobat Garuda, saya baik-baik saja. Saya kembali dalam pelatihan tim hari ini, kata Sandy dalam unggahan story Instagram pribadinya. Terima kasih untuk supportnya, sambungnya. Walaupun demikian, dalam unggahan tersebut Sandy terlihat masih menggunakan perban di kepalanya. Diberitakan sebelumnya, Sandy dikabarkan mengalami gegar otak ringan saat bermain untuk KV Mechelen. Klaim itu terjadi setelah Sandy mengalami benturan kepala dengan pemain lawan saat KV Mechelen bersua dengan Old Heverlee-Leven. Pelanggaran tersebut berbuah penalti untuk lawan, beruntung sang Algojo gagal mengeksekusinya namun, Sandy yang bermain sejak awal dalam pertandingan itu harus ditandu keluar lapangan pada menit ke-16 karena cedera. Pertandingan itu pun selesai untuk kekalahan KV Mechelen dari Heverlee-Leven dengan skor tipis 1-2. Media Belgia, Gazet van Antwerpen GVA, menduga bahwa Sandy mengalami cedera gegar otak ringan. Media itu menuliskan tajuk besar bahwa Sandy mengalami cedera berbahaya itu. Namun, seperti diketahui, saat ini Sandy sudah mengabarkan kondisi terkininya, dengan demikian, Sandy bisa saja disertakan untuk pertandingan Timnas Indonesia mendatang. Terdekat, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Brunei Darussalam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.